Hi, and welcome to the very first Q&A with Andrian. This is our very first episode di mana kamu semua bisa nanya apapun tentang belajar bahasa Inggris. Gak harus tentang TOEFL aja kok, tapi bisa nanya apapun tentang belajar bahasa Inggris ya. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu saya kirim post atau survei di community tab di YouTube channel ini. Intinya saya pengen tahu kalau YouTube channel ini ada video tentang Q&A, apakah kamu mau atau tidak. Dan ternyata banyak yang mau, tapi ada juga yang enggak. But anyway, I've got a lot of questions. Ada banyak banget pertanyaan. Ada banyak banget. Ada 4 pertanyaan. And thank you very much for asking those questions. And in this video, I'm going to answer all of those questions. Check it out. Pertanyaan pertama ya, kita cek dulu. Okay, siapa yang nanya nih? Oh ya, Hani. Hani Andriani, tips and trick buat nge-improve English pasif ke aktif, Kak? Hani, jawabannya harus aktif. Okay, so I understand why you ask this question. Hal yang paling pertama yang Hani harus punya kalau misalnya Hani ingin bisa memakai bahasa Inggris dengan aktif adalah kepercayaan diri. Pede. Pede ya. Pede. Jangan takut salah. Sebenarnya belajar bahasa itu adalah it's all about practicing and using the language every single day or using the language frequently. Jadi memang harus terus dipakai bahasa Inggrisnya. Nah, ada beberapa cara sih sebenarnya kita bisa lakukan sendiri saja. Dimulai dari listening dan reading dulu. Listen to various sounds or audio that are in English and read a lot of English text. Nah, idealnya belajar bahasa itu setelah kita menyimak dan membaca itu harus berbicara dan menulis. Ada satu cara yang sebenarnya kebanyakan orang nggak tahu nih, kalau menurut saya belajar bahasa itu bisa dilakukan seperti ini dan bisa efektif. Caranya apa sih? Caranya adalah menjelaskan ke orang lain. Nah, jadi kalau misalnya kamu dengar sesuatu atau baca suatu teks, kamu coba jelaskan lagi secara lisan ya, apa yang kamu pelajari di teks berbahasa Inggris itu atau audio berbahasa Inggris itu ke orang lain. Selain speaking, kamu jelaskan juga kembali teks atau audio berbahasa Inggris itu dalam menulis. Lakukan ini berulang, saya jamin dari yang tadinya pasif, kamu akan menjadi aktif. Tapi ingat, harus pede dan harus mau membuat banyak kesalahan. It's perfectly fine to make mistakes. Okay, you can do it. Question number 2. Okay, siapa yang nanya nih? Banyak banget ya, ada ribuan. Okay, Farah Larissa nanya nih. IELTS mulai dari nol, apa yang harus dipelajari dulu, sir? Okay, Farah. IELTS mulai dari nol, apa yang harus dipersiapkan? Kamu harus punya sweater ini dulu, Farah. In love, war, and IELTS, everything is possible. Dan yang ini juga. True, false, not given. Untuk bagian reading. Just kidding, Farah. Those were very cool sweater. Actually, I got them for my LPDP awardee student. So, shout out for them. Persiapan apa sih, Kak, kalau misalnya kita mau tes IELTS? Sama seperti persiapan untuk tes bahasa Inggris lainnya, sih harus tahu tentang format atau jenis dari tes IELTS itu seperti apa sih. Bisa googling aja untuk cari tahu format tes IELTS itu seperti apa, dimulai dari yang listening, reading. However, untuk speaking dan writing, you need a tutor or a teacher. Nah, untuk IELTS speaking dan writing ini, you definitely need a tutor. Tutor ini jangan yang sembarangan ya, tapi yang sudah pernah tes IELTS sebelumnya dan yang penting bisa ngajarin kamu. Kalau kamu bisa meluangkan waktu dan biaya untuk ikut IELTS preparation course in a very reputable institution, that will be very useful and beneficial. Tapi kalau mau self-study, bisa kepoin aja YouTube channel ini aja kan. Ada playlist belajar IELTS, di mana kamu bisa belajar tentang tes IELTS. Videonya masih dikit sih sebenarnya, but hopefully in the future I will upload more videos about IELTS. Question number 3. Okay, Siti Nurlaili Lutfiani Muni. That's a very cool name. Bisa tolong jelasin nggak, Kak, IELTS itu apa bedanya dengan TOEFL untuk persiapan IELTS apa saja yang harus disiapkan? Terima kasih banyak, Kak. That's a very good question, Siti. Apa sih bedanya TOEFL dengan IELTS? Beda banget. Jelasannya bakalan panjang banget ya. Kalau kamu mau tahu lebih mendalam, kamu bisa cek website-nya ets.org tentang TOEFL. Dan kamu bisa cek website-nya British Council atau IDP tentang IELTS. Tapi untuk menjawab pertanyaan kamu secara sederhana, TOEFL yang kita tahu semua di sini di Indonesia itu adalah PBT TOEFL atau paper-based TOEFL atau TOEFL dengan media kertas. Ada satu merek TOEFL yang namanya Institutional Test Proficiency TOEFL. Biasanya dipakai untuk kita studi yang mau S2, mau S3, atau untuk persyaratan beasiswa. Nah, si paper-based TOEFL ini hanya terdiri dari 3 bagian. Ada Listening Comprehension, Structure and Written Expressions, dan Reading Comprehension. Materinya banyak banget di YouTube channel ini. Perbedaan yang paling mencolok dengan IELTS adalah IELTS itu adalah jenis tes yang lebih bagus, bagus banget sebenarnya, karena dia menguji keempat keterampilan atau empat skills, yaitu listening, reading, speaking, dan writing. Dan orang itu biasanya ambil IELTS karena mereka mau studi ke luar negeri, biasanya untuk S2 atau S3. Dan IELTS ini diterima di hampir seluruh universitas di dunia, seperti itu. Kalau kamu ingin jago TOEFL, kamu bisa latihan soal secara terus-menerus, ya, dan skor kamu mungkin akan meningkat. Tapi kalau IELTS, it's very challenging. Karena latihan soal aja nggak cukup. Terutama untuk productive skills seperti speaking dan writing. Kamu perlu banyak latihan
dengan tutor agar speaking skill and writing skill kamu bisa terus meningkat. Kepoin aja video-video di YouTube channel ini karena ada banyak banget penjelasan tentang TOEFL dan ada sedikit tentang IELTS karena I haven't had time to make videos about IELTS, but hopefully in the near future ya. Stay tuned in this YouTube channel. Our last question. Okay, dari 101 Edon Salman Al-Farisi. Any tips for ESL test? Buat kalian yang nggak tahu, ESL itu adalah English as a Second Language. That's a very interesting question actually. Karena ada banyak banget tes, khususnya dalam konteks English as a Second Language. Jadi mungkin nanti Edon bisa lebih spesifik lagi ya, mau nanya brand tes bahasa Inggris yang mana. Tapi intinya, kalau kita ingin berhasil dalam tes, hal yang pertama yang kita lakukan adalah harus terbiasa dengan tes itu. Makanya banyak referensi atau penelitian yang bilang kalau test-taking strategi yang paling sering dipakai itu adalah berlatih dengan soal-soalnya, berlatih dengan practice test, dan hal-hal lainnya yang membuat kita terbiasa dengan tes tersebut. Dan sebenarnya test-taking strategi ini sejalan dengan teori belajar bahasa Inggris secara umum. Ya intinya, belajar bahasa itu adalah tentang kebiasaan. Jadi kalau kamu terbiasa memakai bahasa Inggris setiap harinya, kamu akan semakin jago. Sama halnya dengan tes. Kalau kamu sering latihan dengan tes itu, atau kamu sering mengambil tes itu, maka kamu akan semakin jago. Get used to using the language and get used to taking the test. And you'll look great. You can do it. I believe in you. And I guess that is all. And I hope to see you again in another Q&A. My name is Andrian, and I'll see you around. Bye-bye.